Okey, kita bersama dengan Mazda 6 model year 2018. Perubahan paling besar kereta ni untuk facelift ni ialah bentuk bumper dan juga kemasan-kemasan di belakang. Mazda 6 ni saya rasa merupakan satu reka bentuk yang agak ikonik juga. Jadi sebarang perubahan dari reka bentuk tentunya akan mendatangkan rasa suka dan tidak suka daripada peminat-peminat. Kelihatan mereka menggunakan bumper atau reka bentuk bumper yang lebih sleek, lebih moden. Kalau yang dulu tu ada ruang di mana di sini ada fog damp, dah tak ada dah, nampak jadi clean. Dan ini menjadikannya yang lebih kelihatan lebih kemas. Dan juga ruang udara di depan ini telah direka bentuk semula untuk mengalirkan udara ke roda depan ini. Katanya ini memperbaiki prestasi aerodinamik kereta ini. Dan juga grill ni lah, grill ni Mazda punya feature terbaru sekarang ni ialah grill lah. Dan grill ni kita lihat lebih kemas dan chrome ni lebih gah. Dan dia punya kemasan kilat-kilat hitam ni macam piano black ni menjadikannya kelihatan lebih mewah dan lebih mahal. Anyway, this is a preview car. Masih belum lagi ada harga untuk kereta ini. Kerana mereka baru saja memulakan program facelift ni dan mungkin belum difinalisekan lagi harga, mereka pun masih lagi menunggu perincian tentang SST dan bagaimana pengiraannya untuk memberikan harga yang pasti. Di bahagian belakang, perubahan yang paling utama, jom kita tengok. Di bahagian belakang ni pula kita lihat bagaimana Mazda mengaplikasikan satu trik mudah untuk menjadikan kereta ini kelihatan lebih rendah dan lebih lebar. Mereka meletakkan satu reka bentuk chrome yang baru di sini dan juga bump ni, exhaust ni. Exhaust ni kalau dulu dekat tengah ni sikit, dia dah tarik ke bahagian tepi lagi. Jadi sekarang semuanya nampak lebih jauh dan nampak lebih lebar dan nampak lebih sporty. Bijak kan reka bentuk Mazda? Okey, jom kita tengok dalam pula. Perubahan paling besar untuk Mazda 6 dari bahagian sisi yang kita boleh lihat ialah ini varian 2.5 yang datang dengan rim 19 inci dan tayar 225-45 very low profile tyres. Sebagai sebuah kereta eksekutif, ruang pun ni agak penting. Sekurang-kurangnya boleh masuklah 2-3 golf bag. Saya tak pasti berapa golf bag boleh masuk ni, tapi kelihatan ruangnya agak mendatar. Tak ada suspension turret yang masuk untuk menjadikannya lebih narrow. Dan juga dia punya lever, apa ni, in-sale ni dia simpan jauh juga ke tepi, jadi ini agak rata. Dan kalau kita lihat, ianya datang dengan puncture repair kit. Kereta ni tak ada tyre spare, datang dengan puncture repair kit. Kalau nak beli Mazda 6, kena belajar lah macam mana nak guna tyre puncture repair kit. Okey, dalam kabin Mazda 6 model year 2018 ini banyak perubahan yang telah dilakukan pada papan pembuka utama. Lagi sekali, trik-trik visual telah digunakan untuk menjadikannya kelihatan lebih lebar lagi dengan cara pembahagian-pembahagian ini menjadikan kereta ini kelihatan lebih lebar. Perubahan lain lagi satu lagi yang besar ialah size screen ini menjadi 8 inci sekarang. Kalau dulu saya ingat 7 inci kot, sekarang dah jadi 8 inci. Dan juga dia punya head-up display. Kalau dulu head-up display dia seperti dalam setengah-setengah kereta, dia ada satu screen kat sini. Jadi dia project image head-up display tu kat situ. Masalahnya screen tu selalunya terlalu rendah dan dia tidak dia distract pemandu lah daripada pandangan ke depan. Jadi sekarang dia telah ubah sistem ni, so dia project the image directly ke windscreen. Jadi bila dia project directly image ke windscreen, lebih mudah untuk kita melihat dan lebih selesa. Maklumat-maklumat yang dipaparkan ialah juga active safety punya maklumat, including the driver drowsiness detection system ni. Dia kalau awak bawa mengantuk kan, lepas pada 65 km/jam, kereta ni semula merakamkan cara pemanduan awak. Jadi bila dia tengok pemanduan itu konsisten dan steady, dia okey. Tapi kalau kita malah mengantuk, kadang-kadang kita menjajah-jajah kan, input brake, input ni pun dah jadi terkejut, dia detect tu, dia akan nyalakan satu tanda amaran yang mengatakan kita sudah mengantuk atau sudah penat, dan dia suggest untuk kita berhenti-berhentilah untuk rehat atau minum kopi atau sebagainya. Di bahagian center console ni juga kita lihat brand name mereka telah mengemaskan penggunaan bahan-bahan di sini. Ianya sekarang lebih mewah lagi. Dan yang saya suka Mazda ni ialah steering dia. Steering Mazda ni memang best lah. Saya tak tahu nak cakap macam mana, dia punya three spoke design ni cukup elegan, dan dalam kereta ni ianya boleh dilaraskan secara capaian dan juga sudut. Jadi sekarang ni saya dah betulkan hinjuran kaki saya, dan inilah kedudukan steering untuk saya. Saya duduk agak lapat sikit lah dengan steering, macam driving school, pasal inilah saya duduk yang paling selesa dan yang paling bagus untuk saya.
Dan kita lihat di steering ni, di center console dari di steering ni, sebelah kiri spoke-nya ialah segala butang-butang untuk sistem entertainment dan juga untuk menjawab panggilan telefon. Di sebelah kanan dikhaskan untuk cruise control. Di belakang ni ada satu pedal shifter. Kerana kereta ni datang dengan 6 kelajuan automatic dan ada pedal shifter. Ini varian 2.5 lah. Varian 2.5 ni ada kelebihan-kelebihan tertentu. Contohnya ia datang dengan rear smart city brake support rear. Wah, panjangnya nama dia. Maksudnya bila you reverse, kalau ada dinding ke, ada tembok ke, ada kereta ke, dia akan cuba brekkan kereta dan mengelakkan daripada pelanggaran berlaku. Kalau tak boleh juga, dia menyalakan satu amaran untuk mengingatkan kita supaya cuba untuk brek lah. Kalau tak sempat, nasib engkau lah juga kan, nampak macam mana. Datang dengan active sense. Active sense ni untuk semua varian-varian Mazda 6 ni. Dan kita lihat satu lagi perubahan yang besar yang berlaku pada kereta ini ialah mereka meningkatkan tahap NVH. Dan untuk menjadikan kereta ini lebih senyap, mereka telah melakukan penambahbaikan kepada the whole body structure, menjadikannya lebih rigid, dan juga menambahkan ketebalan panel pintu, juga roof lining, door seal dan segala cermin. Cermin semua pun lebih tebal untuk mengurangkan tahap bunyi yang masuk ke dalam kabin. Ini satu usaha yang amat bagus daripada Mazda. Sebagai sebuah kereta eksekutif sedan segmen D, kereta ni memanglah mempunyai ruang yang cukup lapang. Kalau kita lihat tadi, saya ni tinggi lebih kurang 5 kaki 11. Saya dah laraskan kursi depan untuk kedudukan saya sendiri. Dan apabila saya duduk di belakang, mempunyai cukup banyak lagi ruang untuk kita berlunjur dan berehat di sini. Seperti biasa, apabila syarikat-syarikat kereta melakukan penambahbaikan, mereka akan menggunakan bahan-bahan yang lebih mewah dan lebih tahan, yang lebih elok lah selalunya. Dan ini sama juga dengan Mazda 6 ni. Dan kereta ni datang dengan satu center console yang saya rasa mempunyai ciri yang agak menarik, selain daripada dua cup holders yang biasa kita lihat dan satu slot di sini mungkin letak pen ke ataupun dirikan telefon. Dia juga ada satu ruang simpanan. Tak pelik lah ada ruang simpanan. Tapi dalam ni ada dua slot USB, jadi anda boleh mengecas peranti-peranti anda. Dan laluan untuk kabel juga telah direka bentuk di sini supaya anda boleh menutup ni dengan senang tanpa mengepit kabel anda. Kerosakan kabel pengecas ni ialah satu isu yang besar yang selalu berlaku pada kereta semualah kan. Ianya bukannya kuasa besar, tapi ianya cukup annoying lah bila selalu kabel tu rosak. Jadi mereka telah buat satu laluan, dua laluan, kiri dan kanan untuk mengeluarkan kabel. Jadi anda boleh mungkin macam inilah mungkin caranya kan. Kita letakkan di sini, kabel lalu sini, slot, dan kita boleh tutup. Dan kalau ada panggilan, boleh nampak kat sini. Okey juga kan, satu idea yang bagus. Dan secara keseluruhannya boleh kita katakan ini kabin yang kelihatan agak mewah dengan kemasan-kemasan metalik ni, dan mewah dan juga sporty. Di bahagian belakang juga ada aircon vent walaupun tidak ada kawalan untuk suhu mahupun kipasnya. Saya rasa kereta ni kalau ada kekurangan pun ialah kerana ia tidak mempunyai blinds di sini dan juga tidak mempunyai blinds di bahagian belakang. Setengah-setengah kereta segmen D dari Jepun ada, setengah-setengah tak ada. Yang ni antara yang tak ada, walaupun ini varian 2.5. Mazda 6 ni memang satu kereta yang mempunyai reka bentuk yang kira ikonik juga. Dan kereta ni datang dengan dua body shape lah secara amnya, iaitu sedan dan juga touring ataupun wagon. Tapi kalau anda mahukan kereta wagon, anda perlu memilih range of 2.5 liter punya version. Kerana varian 2.0 dan 2.2 diesel hanya datang dengan bentuk badan sedan. Kenapa? Saya tak tahu. Kalau ikut saya rasa mungkin yang touring tu lebih selesa duduk sebagai kereta diesel. Tetapi ini ialah pilihan Mazda. Tiada sebarang perubahan mekanikal yang dilakukan ke atas Mazda 6 ini. Ia masih lagi datang dengan tiga pilihan enjin, iaitu Skyactiv G 2.0 dan 2.5 liter dan juga Skyactiv D 2.2 liter. Yang menariknya tentang enjin-enjin ini ialah yang menggunakan Miller Cycle, yang itu enjin high compression, yang compression ratio-nya hampir sama tinggi dengan diesel. Saya dia punya compression ratio dia dua-dua petrol dan diesel lah 14.5 kepada 1. Itu satu-satu compression ratio yang tinggi untuk petrol
dan satu compression ratio yang rendah untuk diesel. Dan hasilnya ialah kereta ini menghasilkan, enjin ini menghasilkan torque yang tinggi dan ianya agak tenang apabila kita pandu dengan cruising speed kerana torque ini tinggi. Dan untuk diesel pula, menurunkan compression ratio itu sedikit telah membolehkan enjin itu lebih lembut dan penggunaan turbo yang mungkin lebih agresif. Kedua-duanya, enjin Miller ini dia memerlukan imbuhan turbo lah kerana cara breathing tu memerlukan compression induction sedikit lah. Kalau tidak, ia tidak boleh mencapai penggunaan bahan api yang diunjurkan untuk Sky Active Series ni. Dan mereka mengatakan ada chassis bracing untuk menjadikan chassis ini lebih keras. Lebih keras ni akan mengurangkan gegaran yang masuk ke dalam kabin dan juga akan memudahkan mereka untuk menala sistem suspensi. Dan katanya kereta ini pemandangannya adalah lebih bagus. Saya tak nampak secara terang di mana chassis bracing tu, tapi mungkin inilah dia nampak macam satu metal bar yang datang dari tepi ini ke bahagian tengah, dan mungkin ada lagi bracing-bracing tentang di bawah-bawah ni ataupun di bahagian bawah lantai dan di belakang, dan menjadikan kereta ini lebih senyap dan lebih puas dipandu.